Penanganan korban bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat masih terus dilakukan. 70 ribu lebih warga di 11 kecamatan terdampak musibah ini. Hingga hari Minggu tercatat 26 orang meninggal dunia dan 4 korban masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan dari Basarnas TNI Polri mengevakuasi 2 korban tewas terseret banjir bandang di Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Minggu sore. Jenazah ditemukan di aliran Sungai Batang Tarusan, tepatnya daerah Koto Pulau Nagari, Barung-Barung Berlantai. Pihak BPBD belum bisa memastikan identitas kedua korban, karena masih harus diperiksa tim DVI Polda Sumbar. Kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zain Painan untuk proses identifikasi. Data korban jiwa sementara ini 26 meninggal dunia, 22 telah ditemukan, dan 4 lainnya masih dalam pencarian. Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan hingga hari Minggu masih mengevakuasi material longsor yang menerjang permukiman dan mencari korban yang hilang. Bahwa musibah yang terjadi di sejak tanggal 7 hari Kamis itu mencakup 11 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di Pesisir Selatan dengan jumlah masyarakat yang terdampak itu kurang lebih 70 orang. Banjir dan tanah longsor menimpa 11 dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Sekitar 70 ribu warga terdampak banjir dan longsor. Rumah yang rusak dan kendaraan yang tertimbun masih dalam penghitungan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan status tanggap darurat banjir bandang dan tanah longsor selama 2 minggu, yaitu sejak 8 hingga 21 Maret. Langkah itu dilakukan agar penanganan terhadap korban bisa dilakukan secara maksimal. Selama masa tanggap darurat akan didirikan posko serta dapur umum di berbagai tempat. Sementara itu sejumlah warga sudah mulai membersihkan rumah serta mengumpulkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Pada Minggu siang sejumlah jalan sudah bisa diakses kendaraan setelah sebelumnya tertutup longsor dari arah Kota Padang dan jembatan putus dari arah Bengkulu. Banjir bandang dan longsor terjadi pada Kamis petang lalu dipicu hujan lebat yang mengguyur daerah tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.